tamprang ketimpring orang pukul aku. Emang kagak tahu nih dapur Betawi lagi punya acara? Kita ditanyain. Bang, buang sekuteng di rawa gantang. Iya. Kelapa parut ambil santannya. Oh. Nih abang-abang yang baru pada datang. Kalau saya boleh tahu apa pada maksud dan tujuannya, Bang? Itu ada cucian nih, Bang. Dijemur pakai awu. Ayo datang di mari nih nganterin si kentak buat ketemu sang pacar yang dia janjian katanya di dapur Betawi. Cakep! Bikin asbak pakai tanah liat, beli benang di pasar Cikalong. Ini ayah saya kagak salah lihat. Ini orang apa celengan? Waduh! Koromi Kiharu Itada! Apa Ike? Tambah! Koromi Kiharu Itada! Cakep! Koromi Masta! Cakep! Awas. Gimana tuh, Bang? Abang punya jawar sekaligus juga sama Bang Kenta udah dijatuhin. Berarti boleh nih ayah masuk? Bangga bukan sembarang mangga, Bang. Mangga punya aku, begitu. Ayah Alapin. Tangan, saya bangga bukan sembarang bangga, Bang. Bangga kayak Bang Kenta. Begini nih, Bang, yang diharap-harapin. Berarti boleh nih ayah masuk? Aduk-aduk adonan terigu. Iya. Udah jadi dibikin roti. Oh. Suruh masuk nih, Bang Kenta. Pelayan hati sudah menanti. Cakep! Bentar, lu mau kemana? Mau kemana? Lu mau ngapain? Ya, makan. Aku udah janji sama cewek. Janjian di mana? Janji di sini. Di mana? Makan apa? Makan Betawi. Karena janjian sama keturunan Korea Betawi. Oh gitu, Korea Betawi? Iya, cantik banget. Cantik banget. Iya, sorry. Iya, ayo masuk. Masuk, bisa masuk, gak apa-apa. Masuk, Ra. Dar. Iya. Beda sama apa? Ya sama foto. Ya. Fotonya cantik. Ya itu bener kali orang tanya. Namanya siapa gitu? Halo, nama kamu siapa? Aku yang kemarin ditindur di Manto Alfa. Oh iya. Masa kamu lupa sih? Bentar ya, maaf. Iya. Iya, tapi beda banget. Iya, mau apa enggak? Enggak mau, aku enggak mau. Ganti host. Iya, oke. Ajak makan. Iya, ajak makan. Abang di sini aja, Bang. Oga di sana aja. Abang di sini aja, Bang. Oga di sana aja. Dasar orang laki emang maunya menang sendiri. Iya, ayo tarik. Tapi aku ada janji jadi 5 menit aja ya. Iya, okay, boleh 5 menit, okay. 5 menit. Baik. Bir? Alkohol? No! Apa itu? Lah kagak, itu mah bukan yang ada alkoholnya, kagak ada ini mah. Tapi ini namanya bir plotok. Bir plotok? Plotok.
Protok itu apa? Bir protok kalau zaman dulu tuh, kalau orang Betawi bilang bir protok itu dimasukin di dalam bambu, terus dimasukin rempah-rempah, dikocok-kocok, bunyi protok-protok gitu. Oh, itu. Heeh, namanya dinamakan bir protok. Oh, iya, ayo minum. Minum dulu, Bang. Apa nih? Kenapa? Kenapa, Bang? Ini kayak gimana rasanya? Rasanya